Okay. Halo teman-teman, thank you sudah masuk ke channel YouTube saya. Perkenalkan nama saya Dr. Rosi dan pada video saya kali ini saya ingin men-sharingkan bagaimana tutorial menggunakan alat setrika wajah yaitu Galvanic Spa. Ya, teman-teman jangan lupa di like, comment, subscribe dan di share ya. Oke teman-teman, ini saya akan menunjukkan sedikit satu paket dari Galvanic Spa. Teman-teman bisa lihat ya, kita akan mendapatkan satu unit Galvanic Spa seperti ini dengan tiga kepala yang bisa diganti ya. Jadi teman-teman ini bisa diganti kepalanya ya teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya juga. Kemudian kita akan mendapatkan yang namanya semprot ini ya, napca. Ya, satu botol dan juga ada yang namanya creamy cleansing lotion. Ini adalah susu pembersih. Dan selain itu kita juga akan mendapatkan serumnya teman-teman ya. Di sini kita akan mendapatkan serum treatment dan pre-treatmentnya ada 8 pasang. Oke, teman-teman. Sekarang saya akan memulai treatment Galvanic Spa. Pertama-tama saya akan membersihkan wajah saya dulu dengan yang namanya susu pembersih. Jadi ini teman-teman ya. Oke. Teman-teman juga bisa menggunakan, kalau misalnya teman-teman kondisinya lagi bermake up, teman-teman boleh melakukan double cleansing dengan yang namanya cleanser ya. Jadi ini adalah step pertama ya teman-teman, kita bersihkan wajah kita dari kotoran-kotoran ya. Ya, teman-teman lakukan pijatan seperti ini. Karena saya memakai eyeliner, saya akan membersihkan juga sampai ke daerah mata. Oke. Setelah teman-teman merasa sudah bersih, boleh dibersihkan menggunakan kapas ataupun menggunakan tisu. Atau teman-teman bisa juga membasuh dengan air ya. Di sini saya akan membersihkan dengan menggunakan tisu ya. Sudah dibersihkan seperti ini. Kemudian step berikutnya kita akan melakukan yang namanya treatment yang pertama ya, yaitu kita ambil alat Galvanic Spa dan untuk yang pertama kita akan menggunakan serum yang warnanya putih teman-teman. Oke, nah kita akan gunting dulu. Ya, kita gunting dulu ujungnya. Seperti ini ya, kita gunting. Oke, kemudian teman-teman kita tuangkan di atas alatnya ya. Alatnya dalam kondisi mati, kita tuang ke atas alatnya. Oke, kita tuang sedikit-sedikit ya biar tidak tumpah. Kemudian kita ratakan di wajah kita teman-teman. Kita ratakan lagi sampai merata ya di seluruh wajah. Dan saya sarankan teman-teman untuk teman-teman yang masih dalam perawatan ya, yang mungkin setelah sebelumnya menggunakan krim-krim racikan ataupun krim-krim online, kita butuh melakukan perawatan Galvanic Spa ya, terutama dengan pre-treatment gel ini, kita habiskan satu botol ya. Karena serum yang putih ini bertujuan untuk mendetoks teman-teman ya. Jadi serum ini bertujuan untuk menarik racun-racun yang ada di bawah kulit kita ya. Bukan cuma racun-racun dari polusi yang sehari-hari kita dapati dari lingkungan, tapi racun-racun yang berasal dari krim-krim ya, krim-krim yang racikan yang kita pakai ya. Jadi ini saya habiskan semuanya. Oke, sudah habis.
teman-teman juga bisa melakukan yang di daerah leher ya. Oke, kemudian ini sudah ya, sudah rata teman-teman ya, teman-teman bisa melihat sudah rata. Nah, step berikutnya ya, masih step pertama, tapi berikutnya kita semprotkan dengan yang namanya neca ya. Jadi, dan juga teman-teman jangan lupa basahi tangan kita ya. Oke. Jadi tangan kita harus lembab. Kemudian cara megangnya seperti ini teman-teman ya. Kita harus menempelkan semua jari kita ya. Kemudian tekan tombol 1. Di sini teman-teman lihat ada angka 1 dan ada angka 2. Angka 2-nya itu adalah menit. Jadi treatment pertama kita akan melakukannya selama 2 menit ya. Ini teman-teman saya akan mulai menggosok. Kita mulai dengan dari dagu ditarik ke atas. Ya. Ditekan ya, waktu ditarik ke atas sedikit ditekan, waktu turunnya meluncur ya, teman-teman. Oke. Kita bisa mulai dari dagu. Ditarik ke atas seperti ini. Sekitar 5-6 kali kita pindah ke atas bibir. Kita tarik ke atas juga teman-teman. Kemudian teman-teman kalau memiliki yang namanya banyak komedo ya di daerah hidung, teman-teman bisa agak sedikit menekan seperti ini ya, berputar-putar daerah sini ya. Nah, setelah itu yang punya kantong mata ya bisa juga difokuskan di daerah sekitar mata, sekitar kantong mata itu. Oke. Nah, kemudian yang di daerah dahi kita bisa lakukan dengan cara berputar seperti ini ya, teman-teman ya. Ya. Teman-teman fokuskan menarik ke atas mulai dari pang bawah alis ya, supaya kelopak mata kita itu naik, ya. Teman-teman, ini akan saya lakukan separuh wajah. Jadi teman-teman akan bisa melihat treat before dan after ya, separuh separuh wajah saya yang sudah saya treatment ya. Ya, jadi alat ini teman-teman, terutama serum putih, ini bertujuan untuk menarik kotoran, menarik racun-racun, minyak-minyak, sel-sel kulit mati diangkat semua ya. Jadi teman-teman kalau tahu ya, sehari-hari itu kita bertemu dengan yang namanya polusi udara, debu, radikal bebas seperti matahari ya, kayak gitu. Nah, teman-teman, saya pending dulu. Ini sudah selesai step pertama. Teman-teman boleh melakukan sekali lagi. Dan saya akan melakukan sekali lagi, teman-teman. Ya, karena ini proses detox, saya akan mengulang satu putaran lagi. Ya, jadi kalau teman-teman biasanya kita itu bertemu dengan yang namanya radikal bebas, polusi udara, sinar matahari ya, dan juga dari pemakaian krim-krim itu membuat racun-racun itu menumpuk di bawah kulit kita. Ya, itu menyebabkan kulit kita menjadi tidak sehat. Ya. Dan yang namanya kita bertambah usia, kita juga mengalami yang namanya penuaan, teman-teman. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari yang namanya penuaan ya, tapi kita bisa mencegahnya ya dengan menggunakan alat galvanic spa ini ya teman-teman. Kita akan mendapatkan hasil wajah kita lebih sehat, lebih bersih, lebih cerah, lebih kencang, dan juga kenapa kita bisa terlihat awet muda, karena alat ini bekerja sampai ke tingkat genetikanya kita. Jadi dia bisa mempengaruhi sel-sel genetik kita menjadi muda kembali. Kenapa? Karena dia memiliki teknologi yang canggih sekali, teman-teman. Ya. Nanti ini akan saya tunjukkan separuh wajah saya melakukan treatment, ya, teman-teman bisa melihat nanti wajah saya akan naik sebelah. Oke. Oke, saya sudah selesai melakukan treatment yang pertama untuk separuh wajah, teman-teman. Sekarang saya akan membersihkannya dulu, wajah saya ya.
Separuh wajah sudah saya bersihkan. Saya juga membersihkan kepalanya, ya. Kemudian, untuk treatment yang kedua, kita akan menggunakan yang namanya gel biru, ya. Teman-teman, kalau lihat di sini ada tulisannya treatment. Treatment gel atau edge lock, ya. Sama seperti tadi, kita gunting dulu kepalanya. Kemudian, kita tuang ke atas ini, teman-teman, ke atas alat galvanic spa-nya. Ya, kita ratakan di wajah. Kita ratakan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita semprotkan dengan yang namanya napca tadi ya. Dan tangan kita juga kita basahin dengan napca, pegang seperti tadi. Nah, ini treatment yang kedua, step yang kedua, kita pencet tombol nomor 2. Ya. Sini kalau teman-teman lihat ada angka 3 ya. Itu berarti yang kedua ini lebih lama, ya, 3 menit. Gosoknya seperti tadi, teman-teman. Kita arahkan ke atas juga. Jadi serum yang biru ini atau edge lock treatment ini inilah yang berfungsi untuk menutrisi kulit kita, teman-teman ya, yang berisi vitamin, nutrisi yang ada teknologi edge lock-nya itu ada di serum biru ini. Jadi si alat kecil ini akan membantu memasukkan serum ini 5 kali lebih dalam daripada hanya kita oleskan di permukaan kulit saja. Arahnya seperti tadi, teman-teman, dari bawah dagu ke atas. Nah, seperti ini ya. Teman-teman juga bisa memfokuskan daerah pipi. Kalau yang dulu pipinya cabi sekali ya, bisa diarahkan seperti ini, itu kita bisa mendapatkan efek pipi lebih tirus atau V-shape. Oke. Yang punya kantung mata, teman-teman, ini sangat membantu sekali ya. Jadi daerah-daerah sekitar sini ya, itu rentan sekali dengan yang namanya penuaan ya. Kalau kita mulai begadang sedikit atau kita kecapean sedikit, biasanya daerah kantung mata yang akan menunjukkan terlebih dahulu ya, mulai-mulai berubah warna gelap ya, ataupun keriput ya, kerutan mulai muncul. Nah, jadi kita juga bisa memfokuskan daerah sini supaya kulit kita di daerah sini mendapat nutrisi yang cukup. Ya, kemudian teman-teman jangan lupa mengangkat sampai pangkal alis supaya mata kita itu naik ya. Karena kalau mata kita kelopak mata kita turun itu membuat kita tampak lebih tua, teman-teman. Ya, ini teman-teman, bisakah teman-teman melihat ya dengan teknik alat galvanic spa ini ya, teknologinya yang canggih banget. Kita hanya menggosokkan seperti ini, teman-teman bisa nggak melihat kalau alis kiri dan kanan saya ini asimetris atau tingginya tidak sama karena kulit saya sudah tertarik ke atas dan mata saya pun lebih naik yang ini. Ya, teman-teman bisa melihat. Dan ini akan saya fokuskan di pipi biar pipi saya bisa terlihat lebih kencang, lebih tirus ya. Kita bisa arahkan seperti ini ke atas. Dan yang punya hidung yang ada komedo atau hidung landa itu juga bisa kita fokuskan daerah situ karena komedonya akan keangkat ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu sakit-sakitan lagi dipencet-pencet di salon-salon seperti di salon atau di klinik-klinik kecantikan ya. Oh ya, dan juga teman-teman dengan proses seperti ini ya, ini bisa membuat cuping hidung kita mengecil, jadi terlihat hidung itu terlihat lebih lancip. Ya, teman-teman lihat nggak bedanya? Yang kanan dan yang kiri, yang kanan yang sudah saya tekan dan yang kiri ya. Ini 2 menit sudah selesai, teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Tapi dilihat ya dari alis saya, ini lebih tinggi daripada yang ini, teman-teman. Kemudian pipi saya, ya, ini lebih naik, terlihat lebih kencang. Daerah sekitar mata lebih kencang juga. Garis senyum juga lebih memudar dan kulitnya lebih cerah yang sebelah kanan. Okay? Teman-teman bisa mengulangi satu kali lagi. Okay? Dan kemudian kita bisa melanjutkan dengan sesi yang sebelah. Okay? Saya akan melanjutkan semuanya dulu.
Ya, jadi teman-teman, saya mengulangi ke wajah sebelah saya, ya. Mulai dari step awal lagi. Jadi sama ya teman-teman, kita gunakan seperti tadi ya, kita mulai gosok dari bawah ke atas ya. Kemudian daerah hidung, daerah kantung mata, ya, dan juga daerah alis, ya. Siapa saja yang bisa menggunakan alat ini, ya? Bisa dari anak remaja yang sudah mulai peduli dengan kesehatan kulitnya ya. Yang mulai berusia sekitar 15 tahun sudah boleh teman-teman menggunakan alat galvanic spa ya. Jadi alat ini hanya bekerja di permukaan kulit. Jadi hanya bekerja di daerah wajah kita saja ya. Jadi tujuannya dia itu mengeluarkan, menarik ya, menarik kotoran, menarik racun, menarik sisa-sisa make up ya, sisa-sisa krim-krim racikan yang menumpuk di bawah kulit kita ya, ditarik keluar sehingga di kondisi di bawah kulit wajah kita itu bersih ya. Kemudian dia akan membantu memasukkan serum vitamin serum ageLOC tadi ke dalam kulit wajah kita ya, yang bertujuan untuk menutrisi kulit kita sehingga kulit kita itu lebih sehat, lebih cerah, lebih lembut, lebih kenyal ya. Dan juga lebih menjadi lebih awet muda ya, karena serumnya itu memiliki teknologi ageLOC yang bisa membuat wajah kita menjadi lebih muda. Oke. Ya. Dan pemakaian alat ini berapa kali dalam seminggu ya? Oke. Kalau untuk usia di bawah 20 tahun sebaiknya menggunakan seminggu cukup satu kali. Ya. Sedangkan kalau yang sudah berusia di atas 20 tahun ya, sampai 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun ke atas, boleh menggunakan seminggu 2 sampai 3 kali ya, teman-teman. Kenapa seperti itu, ya? Karena kalau di bawah usia 20 tahun ya, biasanya remaja gitu, kulit-kulit kondisi kulit mereka itu masih bagus. Ya, di mana produksi kolagen dan kulit wajah mereka itu masih kenyal dan masih apa namanya kencang, ya. Beda halnya dengan orang-orang ya yang sudah berusia di atas 20 tahun ya, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, karena mereka sudah mengalami yang namanya penuaan ya. Penuaan itu sudah terjadi sehingga kulit wajah itu lebih sudah mulai turun ya produksi produktivitasnya, entah dari memproduksi kolagen ya, dari kekencangannya ya, dan juga karena kalau sudah usia segitu biasanya mereka sudah bekerja ya, memiliki aktivitas, sehingga ketambahan lagi dengan faktor lingkungan ya. Dan juga jangan lupa teman-teman, penuaan itu juga terjadi dari dalam tubuh kita ya. Jadi di saat kita banyak pikiran, kita stres, ya, itu dalam tubuh kita dia memproduksi hormon yang membuat kita itu menjadi cepat tua, ya. Jadi teman-teman jangan sering-sering stres karena itu mempengaruhi sekali ke penuaan, ya, dan itu akan tampak di wajah kita. Ya, jadi ini saya melakukan treatment yang kedua ya, yang tadi menggunakan serum biru teman-teman. Teman-teman, kalau seandainya memiliki pertanyaan, nanti bisa tinggalkan di komen ya. Jadi saya akan menjawab ya, atau teman-teman juga bisa menghubungi saya di nomor saya. Nanti akan saya buka konsultasi ya. Oke. Ini juga sangat dianjurkan buat teman-teman yang memiliki masalah kulit, yaitu noda hitam atau flek ya. Ini akan sangat membantu menipiskan flek kita ya dari dalam, karena nutrisinya dan ada proses detoksnya itu ya teman-teman. Jadi fleknya akan dihilangkan perlahan-lahan. Jadi memang alat ini harus dipakai rutin ya, tidak bisa hanya digunakan beberapa kali aja ya, tapi harus rutin dipakai untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Teman-teman,
Kalau saya pribadi, saya menggunakan ini adalah memang untuk merawat wajah ya. Nah, selain itu, karena saya memiliki bayi, ya, yang mana saya ini tidak bisa memiliki waktu luang ya untuk pergi ke klinik untuk merawat kulit saya. Sehingga dengan adanya alat ini, saya sangat tertolong sekali ya, di mana saat anak saya tidur, kapanpun itu saya bisa melakukan perawatan ya. Oke, teman-teman, ini sudah selesai. Perawatan Galvanic Spa ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah selesai ya? Pastikan Anda membersihkan, Anda mematikan dulu. Kemudian Anda bersihkan kepalanya ya. Bisa juga dengan cara teman-teman lepas kepalanya ya. Jadi teman-teman tekan yang belakang ini, kepalanya akan lepas. Ini boleh dicuci ya. Jangan sampai alatnya ini terkena air ya. Oke, ini boleh dicuci. Setelah itu, oh ya teman-teman, tadi kita mendapat beberapa konduktor ya, yang ini ada. Jadi kita dalam satu paket itu ada 4 kepala, ya seperti ini, ya teman-teman. Nah, yang tadi kita gunakan adalah yang ini kan. Nah, ketiga ini memiliki manfaat yang beda-beda ya. Jadi luar biasanya setelah kita membeli alat ini, kita tidak hanya bisa menggunakannya di wajah saja, tapi kita bisa menggunakannya di tubuh kita yang lain ya. Kalau seperti ini teman-teman, yang bergelombang ini teman-teman bisa memasangnya ya. Teman-teman bisa memasangnya dan menggunakannya di daerah badan ya. Bisa teman-teman gunakan di daerah leher, daerah lengan, dan juga di daerah perut ya. Jadi bisa untuk mengecilkan lemak. Jadi nanti kita punya ada sendiri shaping gel yang itu bisa kita gunakan untuk bekerja sama dengan kepala yang ini. Oke, kemudian ada lagi kepala yang berbentuk sisir. Ini digunakan di rambut, teman-teman. Jadi buat mengatasi kebotakan, ya. Dan ada satu lagi yang kecil ini digunakan untuk kerutan yang ada di daerah sekitar garis senyum, daerah sekitar mata, dan daerah sekitar dahi. Jadi lebih difokuskan lagi. Oke, ini sudah selesai, teman-teman. Kemudian yang harus kita lakukan adalah membersihkan wajah kita dengan air ya. Jadi kita bilas wajah kita ya. Jadi karena tadi sudah selesai, ini masih ada sisa-sisa gelnya, harus kita bersihkan dengan air sampai benar-benar bersih. Kemudian teman-teman boleh memberikan serum vitamin ataupun krim-krim, krim pagi atau krim malam sesuai dengan waktunya ya, apa yang harus diberikan. Oke. Oke, teman-teman, sekian tutorial perawatan Galvanic Spa dari saya. Ya, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share buat teman-teman lainnya yang mungkin membutuhkan perawatan ini. Ya, oke, teman-teman, saya juga membuka konsultasi buat teman-teman yang ingin berkonsultasi langsung dengan saya. Teman-teman bisa add di WA saya ya, dan saya akan siap untuk membantu teman-teman sekalian. Oke, thank you for watching my video.